kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda beliau almarhum aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita cinta kepada selain Kanjeng Nabi, apalagi yang kita cintai adalah orang-orang yang bukan orang-orang Islam, na'udzubillahi min dzalik. Cinta kepada bintang-bintang film, bintang-bintang sepak bola, malah kadang-kadang gara-gara bal-balan ngajine sing muni ilang sampean ya, bukan saya ya. Subhanallah, eman sekali. Berarti di hari kiamat kita juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya cinta kepada Kanjeng Nabi ini butuh pengorbanan. Cinta kepada Kanjeng Nabi ini butuh dengan pengorbanan. Apakah itu korban waktu, korban tenaga, korban keuangan, korban fisik dan sebagainya. Tapi tidak akan bertepuk sebelah tangan. Karena apapun yang kita korbankan demi untuk Kanjeng Nabi, pasti akan disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.